guys, hari ini saya mau masak sup ikan laut campur-campur, sup terjun masakan kampung, sampel saja nih. Nah ini dia guys, ikan campur-campur. Sup terjun yang dulu-dulu punya, nanti dia punya campur-campur sudah saya ambil di kebun tadi. Daun bawang, lada hijau, dan lada putih masih campur sih. Oke, kita tunggu dia mendidih dulu lah. Kita tutup dulu. Oke, tunggu 3 menit lah lebih kurang begitu. Sementara tunggu. Inilah kawasan rumah. Ada pokok basah, tarap, pokok getah. Kebun kami ada sih. Meow. Nah ini kucing kami, nama dia si Bukit. Oke, sudah itu kita buka. Ya, ini mendidih sudah. Kita ambil ini daun bawang, kita taruh sini. Kemudian ambil lada tadi itu, ini kacau dia. Kita taruh perisa. Ya, tutup balik. Tiangnya masak sudah bagus ya. Sup terjun ikan campur-campur. Oke, sudah siap dan selesai. Nah inilah resepi saya hari ini, yaitu sup ikan terjun. Oke, terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like, share, dan orang bilang si karap dibilang untuk. Oke, guys.